Selamat pagi para peternak Nusantara. Jadwal hari ini pagi jam 7. Hari ini hari Sabtu, tanggal 7 bulan November. Nah, langsung saja kita pada pagi hari ini akan memberi pakan seperti biasa. Memberi pakan DOC atau jadwalnya memberi pakan DOC. Bentar. Nanti saya akan coba bukan menjelaskan tapi berbagi pengalaman. Nah, jika penasaran, ini pakan DOC yang kita pakai tiap harinya. Untuk butirannya kecil-kecil. Jadi untuk usia 0, untuk usia 0 sampai 1 minggu dikonsumsi oleh DOC itu aman. Nah, seperti ini. Butirannya seperti ini. Pakan ini jika sudah dikonsumsi itu jika sudah berwujud kotoran, bau amoniaknya nggak terlalu tinggi. Nah, ini masih tutupan. Nah, tutup kita pakai ini, pakai kardus. Nah. Yuk, lihat cara kita kasih pakan. Ya, lah. Terus kandang yang satunya, kandang box yang satu. Ini juga sama, kita tutup pakai kardus. Yuk kita akhirnya. Nah, simpel kan? Begini cara saya sama teman-teman kalau kasih pakan. Sebenarnya jenis ayam ini mirip dengan ayam kampung. Tidak ada cara kita memberi pakan pun tidak ada istimewanya. Sama saja maksudnya seperti itu. Nah, berapa hari biasanya ada pertanyaan berapa hari jika apa ini alas berupa koran ini diganti. Itu tinggal kita lihat kondisinya. Kalau kondisinya benar-benar basah atau lembab, cepat-cepat saja diganti. Karena itu bisa berpengaruh pada DOC. Contohnya karena tempat lembab apalagi kotor, kena kotoran DOC ini cepat sekali menimbulkan bakteri. Dan nanti kalau cara kita memberi pakannya seperti ini, bakteri itu akan nempel pada pakan lalu dicerna oleh DOC dan menimbulkan penyakit. Dan bisa dipastikan penyakit itu tetap menular. Keren kan? Sehat-sehat toh. Oh. Usia berapa ini, Mas? Ini usia 2 hari. Tuh, gede-gede kan di sini. Nah. Lihat kandang sebelah, Mas. Oke. Tuh.
Oh ya, kemarin ada request atau permintaan, Mas, bagaimana kalau cara membedakan ayam pejantan atau ayam betina di masa DOC atau masih usia 0 sampai 1 bulan. Nah, itu nanti kita kupas. Sementara ini dulu, salam peternak Nusantara.